Halo Mais. Halo. Opening dulu. Oke guys, welcome to my channel. Yes. Yeay, sore ini ada tuh ada yang baru. Nah, itu buat Cimi dan anak-anaknya. Itu udah pada tidur belum? Udah pada mandi belum? Udah tadi, tapi yang belum Cimi belum. Cimi sama Ciu belum tak mandiin. Oh, tahu aja tuh anak-anak dibeliin tempat tuh. Cirang sakit guys, nih wajahnya kayak gini. Padahal tadi udah mandi tuh. Cepat sembuh ya. Mama. Itu tambah gemuk itu. Itu yang paling gemuk ya? Itu. Wangi ya, wangi ya, wangi. Udah, kleteran. Ciu itu paling cerewet sih. Ciu itu kayak gitu. Padahal tadi udah makan, tadi udah habis itu paha ayam satu. Satu. Nih. Tapi masih kurang. Habis ini tak gorengin lelenya Ciko ya. Oke. Masih banyak tuh punya Ciko lelenya. Warung gimana, udah tutup belum? Habis ini soalnya mau pengajian. Pengajian apa? Itu RT. Tempatnya Mbak Toyo. Pengajian apa tuh? Tahlilan. Tahlilan RT. Laki-laki apa perempuan? Ya perempuan lah. Oh, perempuan. Padahal nanti malam latihan. Oh, sini, tuh, tuh. Cepirit-cepirit. Review nanti ya. Kalau udah turun review. Itu biar diturunin dulu. Betul. Sama masnya. Oke. Okay, lanjut nanti. Dadah. Dadah. Tuh guys. Nih kita coba buka ya. Nah kita gimana coba buka. Reaksi mereka. Coba buka. Apakah dia mau masuk apa enggak? Wah langsung dicoba. Waduh. Tahu aja kalau punya tahu rumah aja, baru. Kalau dia mau eok tuh. Loh. Nah. Gimana? Nah. Suka? Nih, suka? Tak tutup. Suka? Dia bisa naik enggak ya? Nih. Bisa naik ke sana enggak ya? Coba. Dia masih bingung adaptasi dulu. Masih bingung dia. Kamu jalan sini dulu. Tuh, cirang ke sini. Cirang ke sini. Cirang nih, bentar ya, cirang Pak ini dulu. Oke, bentar, guys. Nih, tuh. Aku hidupin lampu dulu guys. Itu Cimi malah masuk. Masuk iya, rumah. Itu Cisuka. Cimi masuk rumah. Ayo sini, kamu masuk sini. Cimi. Kemana kah? Cimi. Mama. Tuh. Mama. Tuh. Mama. Tuh. Kadang baru nih pasti senang. Kadang baru nih, ada tulisannya cat ini, lover ini benernya telat sih ya. Iya benernya telat sih tuh nih, kalau dia tahu bisa naik enggak ya. Coba ayo naik mam tuh, dia bingung belum itu belum adaptasi biasa ya. Jadinya masih bingung tuh. Waduh malah ngedok. Kamu jangan tahu aja itu belum tempat. Ada itunya. Belum ada pasirnya. Belum ada pasirnya, kamu jangan eok. Please, no. Jangan eok. No. Ini kalau buat 3 kucing cukup. Nanti Cim itu biar di luar enggak apa-apa. Ini enggak tahu ya kalau 4. Nanti ya ini buat yang cukup lah, nanti ada yang atas. Oh iya, itu ada tempat minumnya juga, guys. Itu tempat minum. Nih, tempat minumnya. Tuh, jadi kita harus tetap sedia pasir berarti ya. Pasir di dalam ini ya. Cimi kemana Cimi? Mimi. Tuh, belum bisa pada naik nih. Coba naikin. Cisuka aja. Soalnya udah kebesaran kok menurut aku sih apa kucingnya. Tuh. Bisa turun apa enggak? Iya. Takut dia. Mama. Jadi kalau ini ada rodanya bisa digeser-geser. Oh iya. Ternyata aku udah lama sih pengen apa ini kandangnya kayak gini. Tapi yang agak besar ya. Yang agak besar, cuman kok memang adanya segini ya udah nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa tuh. Ini harganya juga seneng, worth it. Dia seneng banget tuh. Hai. Cimi kemana Cimi itu wah? Cimi, tapi nanti kayaknya Cireng masih kandang sendiri soalnya Cireng lagi sakit. Masih sakit, kita karantina dulu guys. Nanti enggak apa nular ke temennya. Nular ke temennya. Kita kandang sendiri di sana dan ini anak-anak biar di sini aja lah. Enggak apa-apa. Di sini tuh. Buka aja Mais, dia mau masuk apa udah? Ciu mau naik. Coba. Ciu mau naik guys. Ciu tahu.
Wih, tuh kan Ciu tuh sering penean kalau Ciu. Nah, nah. Lah Ciu naik. Naik. Jadi enggak dia tuh. Udah kegedean ini soalnya kucingnya. Tuh. Yang penting bisa berdiri lah. Tapi ini udah kegedean kucingnya. Mm-mm. Tapi yang penting daripada kandang yang itu dia susah mau berdiri. Ini aja harganya 400, guys. Tapi ya nganuh borok itu ya. Mm-mm. Kurang lebar dikit ya. Kalau tambah lebar dikit, oh makin itu makin keren. Nah, ya ada sih yang lebih besar dari ini. Tapi harganya juga makin mahal. Ya tadi cuma paling kalau malam hari kan mereka kasihan kalau berkeliaran. Jadi mereka kalau malam hari di kandang sih, tapi nanti kalau siang hari dia biarin. Betul. Kalau siang biar dia dolan ya. Jadi ini tadi udah di itu ya. Apa? Udah di dusi ya. Udah, ini udah pada mandi semua sih. Cireng juga udah tak mandiin, cuman dia memang lagi sakit. Jadinya cepirit-cepirit itu dia. Kamu enggak mau ngasih makan Ciko? Ciko? Enggak. Wah, kamu lama banget enggak mau ngasih ini makan Ciko. Ini aku kan mau ke warung lagi, soalnya warungnya mau tutup. Ya udah aku ikut ke warung habis ini ya. Habis ini aku. Mau dikeluarin dulu atau gimana nih? Keluarin dulu aja, dia kan mau minta makan. Ini gimana bingung dia mau turunnya? Mau turun bingung guys. Mau turun aja mau tak mau terjun gitu. Gak lewat tangga. Dia masih takut. Kan ada tangganya. Itu loh. Coba buka aja. Lewat sini ayangku. Tuh, tuh dia malah mau terjun. Tuh. Belum terbiasa kali. Belum terbiasa. Ini kalau lebih lebarnya lebih enaknya kalau ini tertutup tempatnya itu kecil. Kecil ya. Ini lebih enak. Meow. Kalau ini menikmati dia. Kalau ini Ciu memang kayak gitu senangnya dia itu. Dia caper. Kalau belum caper. Dikasih makan. Kayak gitu. Caper ini. Wih, Ciu mana kah? Mimi. Kamu nanti malam latihan. Iya. Ya. Oke, buat kalian yang apa itu tanya si Cekedut. Kasih ini kah? Aku ngobrol Mimi. Sama kamu. Mimi. Kamu duduk Mimi. Dulu. Mimi masuk nih. Mimi ke. Kah, gimana sekolah kamu? Ya seperti biasanya. Seperti biasa. Berangkat pagi, pulang sore. Oh, kalau kakak itu makanya buat kalian yang nanyain si kakak nih, mumpung kakak in frame nih. Nih. Meong. Oh, lebay. Buka aja, Mais. Emang dasar lebay. Coba itu mau gimana turunnya coba. Turun. Coba. Kalau dia udah bisa itu terjun kalau dia malah. Kalau dia mah terjun. Coba mau gimana turunnya? Enggak, dia lompat. Lah. Lompat kita kalau dia itu lompat. Lah. Tapi ya itu kan. Tapi dia udah hafal dia. Sama kandangnya loh. Apa? Sama kandang yang itu udah hafal dia. Tadi kalau udah makan tak tinggal ke warung dia itu. Ini masuk ke masuk sendiri. Tuh, wah, waduh masuk itu. Nah, masuk lagi tuh, enggak ditutup kakak. Enggak tutup kah? Mamam. Cimori. Awas, Cicuka. Cicuka kemarin ikut ke warung guys. Awas, nutupnya enggak benar. Tung tak. Ini udah pada gede-gede nih. Udah sama kayak apa Cimi? Ini enggak tahu. Cimi kok. Dibik ke masaku. Dia tuh pengennya manja-manja sama kita. Oh, itu bagaimana? Sama si kakak malah nurut banget aku juga heran sama si kakak itu sering dikuntuk-kuntuk tapi nurut. Aku jadi kasihan sama si Cireng nih. Cireng nanti kita periksain kok. Padahal biasanya dia itu aktif banget. Padahal dia itu cewek sendiri, ini laki semua loh. Iya, aktif sendiri si Cireng itu lah. Ya udahlah. Kita mau ke warung enggak? Nih, jadi ke warung enggak? Ya, kita mau ke warung. Beres-beresin dulu ini terus kita mau tutup. Ini durasinya masih sedikit, Mais. Ya enggak apa-apa, kita tambahin di warung. Oke. Okay. Oke, okay, aku mau ngasih makan Ciko dulu ya. Oke. Okay, dadah. Lanjut lagi, guys. Guys, tak kasih tahu, Mas Abdullah goreng apaan? Ayam. Kita sudah sate sampai keong. Di warung. Di sini ada sate keong, guys. Jadi ini kan sering-sering itu aku bikin video di sini. Okay. Tapi kan baru kali ini masuk dapur. Iya, ini dapurnya ya. Dapur amburadul. Nih, dapur amburadul. Tuh, aku goreng ayam buat makan. Ya nih, goreng ayam. Mbak ini barusan pulang. Ini aku mau ngoles apa itu? Jadi gantian sip ya?
Nah, ini habis goreng selesai ini, terus sambil apa? Buatin makanan si kakak. Dia nulis-nulis ini ngerekap, jadi yang ngerekap itu Maisa bisa sendiri. Habis ini kita mau nyari apa? Parfumnya kakak ya? Parfumnya kakak sambil nyari cat food. Cat food. Nah, tuh. Kak, ini dibalik, Kak. Kak. Ayamnya dibalik. Itu baru muat ya. Ini biar dibalik-balik dulu sampai sih kok. Ini baterai juga mau habis lagi. Masya Allah, enggak pernah ngecas, Kak. Udah tumpah-tumpah. Enggak pernah ngecas. Ini aku tadi upload enggak ya? Apa? Aku upload enggak ya? Upload, tapi tadi agak molor soalnya tadi sibuk banget. Ya, aku juga sibuk. Mandiin itu si anak-anak sini. Jadi guys, buat kalian besok kalau mau ke sini ini ada water. Wak Progo. Wak Progo. Tapi water katanya. Iya. Wak Progo. Jadinya pelut kan. Ini udah semua nih. Iya, mudah-mudahan jadi uang lah. Iya, semua isi Wak Progo. Mudah-mudahan jadi uang lah. Ini 2 kilo, guys. Enak gitu. Garing, guys. Kriuk. Kemriuk. Enak ya? Enak banget. Ya udah, lanjut nanti kita mau cari apa ya? Cat food sama apa tuh? Oke, aku mau makan dulu. Ya, sudah.